Ditanyakan pada soal, tuliskan bahan makanan yang mengandung zat-zat berikut: A. Amilum, B. Gula, C. Protein, dan D. Lemak. Contoh makanan yang mengandung zat-zat berikut adalah A. Amilum, yaitu contohnya ada umbi-umbian, beras, tapioka, dan gandum. Selanjutnya ada gula. Kalau gula itu contohnya ada susu, laktosa, buah-buahan atau fruktosa, dan gula pasir atau sukrosa. Kemudian ada protein, contohnya adalah daging, ikan, telur, dan kedelai. Lemak ada di ikan, daging, kuning telur, dan minyak kelapa, serta kulit ayam. Jadi itulah contoh-contoh makanan yang mengandung zat-zat amilum, gula, protein, dan lemak.